Nah, aku bisa bilang bahwa yang namanya pop culture is actually a door untuk belajar mengenai gender equality. Aku paham banget ya gimana caranya tokoh-tokoh seperti ini tuh bisa menginspirasi kita semua. Oke, next slide. Oke, namun sebenarnya feminisme itu apa sih gitu? Apakah memang ini ngomongin tentang girl bosses gitu, menjadi CEO atau lady boss gitu kan? Nah, kalau di PPT kita bisa lihat sebenarnya yang namanya feminisme itu adalah in general, political, cultural, and economic movement aimed to establish equal rights and legal protection of women. Basically, it's a movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression. Atau mungkin di bahasa Indonesianya adalah feminisme itu bisa dibilang idealisme ya, atau gerakan yang menuntut adanya keadilan secara politik, ekonomi, dan juga variabel-variabel kehidupan lain gitu, atau idealisme yang menginginkan adanya keakhiran dari seksisme, eksploitasi seksis, dan juga opresi gitu, terutama pada perempuan dan marginalized communities. Oke, jadi to be honest, nggak ada salahnya belajar empowerment dari perempuan-perempuan fiksi yang mungkin sekarang kita sering lihat di film gitu, atau kita sering juga melihat perempuan-perempuan yang secara politik tuh karirnya bagus banget gitu ya. Namun diharapkan sih kita nggak stop di situ gitu, karena belajar itu kan basically suatu proses panjang ya. Sampai sekarang pun pastinya kita teman-teman di Girl Up United Nations Foundations juga masih belajar, dan ada waktunya kita harus nyebur lebih dalam gitu. Kita mungkin selama ini taunya feminism atau woman empowerment ini maksudnya adalah suatu gerakan untuk, kalau orang sekarang tuh ngomongnya breaking the glass ceiling gitu kan. Ini kita juga banyak belajar begini dari pop culture, kayak misalkan dari video klipnya Ariana Grande lah dan segala macam. Yes, it's true that this is important, namun sebetulnya pertanyaan sebenarnya tuh sebelum ngomongin, okay, besok gue mau jadi CEO atau di masa depan gue mau jadi CEO, caranya gimana sih gitu. Ayo kita sama-sama ngomongin dan pertanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang setipe dengan sudah berapa banyak perempuan yang bisa kuliah atau even bersekolah tanpa harus ada hambatan di sekitar mereka. Itu because this is very important to be asked. Next slide. Okay, jadi pembicaraan mengenai CEO, of course it's never a problem again ya. However, apabila kita hanya fokus ke topik ini saja dan tidak ada kemajuan dalam membicarakan isu-isu perempuan yang ada di sekitar kita, di komunitas kita, terutama di Indonesia gitu ya, ya jadi kapan gitu kita sadar bahwa seringkali ketika kita membicarakan empowerment, banyak sekali orang yang sebetulnya kalau kata UN itu kita left behind gitu. Kita lupakan, kita tinggalkan mereka di belakang gitu. Dan mereka tuh suka nggak ada sebetulnya di diskusi kita. Siapa aja sih orang ini? Ada beberapa sebetulnya, tapi mungkin aku bisa sebutkan beberapa adalah women of color, the working class, buruh, indigenous communities gitu ya. Kalau di Indonesia banyak sekali indigenous communities atau suku etnis gitu. Lucu juga sih kadang ya, kalau lagi hari buruh tuh ya, ada teman-teman yang suka bilang, oh ini kan sebetulnya cuma buat buruh yang di pabrik gitu, kenapa gue harus peduli dengan isu buruh gitu. Okay, first and foremost, sorry but I gotta break it to you ya, kalau lo masih pekerja di company apapun, lo tetap buruh, okay? Jadi, you know, sometimes you have to widen your perspective gitu. Dan seringkali even misalkan kita membicarakan tentang perempuan-perempuan yang memiliki akses ke perkuliahan atau edukasi tinggi, itu kita juga suka lupa gitu, ada yang namanya ibu rumah tangga gitu. Nah ini kita coba refleksi sedikit ya, masing-masing aja gitu. Kita itu masih ada gak sih yang namanya internalized misogyny di dalam hati kita tuh? Kalau misalkan kalian dengar ya gitu ya, ada nanti teman kalian yang kalau ditanya kamu kerja di mana? Terus dia jawab, oh ibu rumah tangga, aku di rumah ngurus anak. Ada gak sih di hati kita tuh kita nyinyir gitu? Oh cuma ibu rumah tangga, oh gak ngapa-ngapain. Nah, ini kita harus bisa paham ya sebetulnya, bahwa selama itu adalah pilihan kita pribadi, maka kita itu sudah mempraktikkan feminisme gitu ya. The ability to control your own destiny gitu. Dan ini pun nggak semua orang loh bisa punya kontrol dalam hidup mereka gitu, karena ada limitations-limitations di sekitarnya gitu. Nah, seperti kita membicarakan tentang pernikahan anak atau tentang kemiskinan, kadang kita tuh lupa kalau ini adalah hasil dari opresi sistemik. Ya, bukan suatu pilihan aja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nih zaman sekarang suka nyalahin, oh iya, dia kan miskin abis males. Nah, coba kita berpikir lebih jauh daripada itu. Bisa nggak sih kita mikir lebih ke kenapa dia bisa terjerat kemiskinan? Kayak gitu ya. Slide berikutnya. Nah, karena itu, mungkin di sebelah kanan bisa dilihat ya, ini adalah sebuah model
yang sering dibicarakan di, oh sorry, boleh slide sebelumnya? Oke, okay, sorry, belum selesai. Nah, karena itu ini adalah sebuah model yang sedang sering ya, actually sekarang ini dibicarakan di United Nations gitu. Namanya Identity Constellation. Nah, memang saat ini ada beberapa aliran feminisme ya. Namun ketika kita membicarakan tentang intersectional feminism, yaitu adalah aliran feminis yang memang saat ini banyak sekali didorong di seluruh dunia. Even ketika kita membicarakan tentang isu kemanusiaan apapun, kita itu tidak boleh melupakan variabel-variabel yang ada di tabel sebelah kanan. Mungkin di sini aku bisa tambahin juga yang namanya economical upbringing dari seseorang yang mana banyak dari hal di atas ini, itu adalah di luar kontrol kita sebetulnya gitu. Karena perbedaan dan ketimpangan yang ada di konstelasi ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang ya sebetulnya. Jadi ketika kita membicarakan bagaimana teman-teman mau S2 gitu, ke Harvard, ke Stanford, ngomongin kayak gini tuh sebetulnya targetnya siapa gitu kan. A lot of these topics, when we're talking about empowerment, atau kesetaraan gender gitu ya, itu tidak interseksional gitu. Karena sering lupa bahwa adanya ketimpangan yang memang tidak dapat kita kontrol gitu. Jadi kita harus berani juga ya ngomongin ketimpangan gitu loh. Ketimpangan yang ada di variabel-variabel yang ada di sebelah kanan dari layar kalian semua gitu. Dan bagaimana caranya addressing these issues gitu. Karena to be honest, kalau kita berputar saja mengenai isu-isu yang elit ya, gimana caranya kita jadi CEO, gimana caranya kita ke Harvard, gimana caranya kita ke Stanford, dan itu terus yang akan diomongin, itu kita akan eventually stop belajar gitu. Karena kita nggak actually ngomongin the root cause gitu. What we're doing actually is swimming on the surface gitu. Because before everything else, there are a lot of women in Indonesia yang nggak even bisa akses banyak sekali haknya gitu. I'm not trying to say that our dreams and aspirations are invalid gitu ya. Tapi what I'm trying to say adalah aku dan teman-teman di United Nations dan juga di Girl Up itu ngerti banget memang membicarakan kesetaraan itu tuh sebetulnya emang menyenangkan ya gitu ya. Karena kan kita berangan-angan gitu. Better future dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya tuh yang harus kita pelajari lebih banyak itu adalah untuk berani dan juga untuk ngomongin tentang kenyataan atau disparitas atau gap yang ada di sekitar kita gitu. How to address these issues dan bagaimana kita bisa menjadi supporter yang baik, terutama teman-teman yang di sini memiliki akses yang lebih luas dan banyak gitu ya ke hak-haknya sebagai manusia. Next. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Sorry. Slide selanjutnya. Oke, okay, thank you. Jadi mungkin di sini aku akan share sedikit ya untuk United Nations. Gender equality is a very fundamental part gitu ya of our programs and our pillars gitu untuk menyelaraskan dan membuka jalan ke akses dan seluruh umat manusia gitu ya, terutama perempuan dan anak. Jadi sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan oleh United Nations ini tuh aku sering banget ditanyain, emang UN udah ngapain aja sih gitu kan. Mungkin kita udah pernah dengar ya, deals, deklarasi gitu, contohnya seperti Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, kemudian juga ada Beijing Declaration and Platform of Action, dan lain-lain gitu. Nah di sini mungkin aku mau ngomongin terutama mengenai United Nations Foundations gitu. Ada tiga pilar yang menjadi sanggahan UNF gitu. Pertama adalah edukasi atau sosialisasi menggunakan lensa sensitif gender itu. Jadi ketika kita membicarakan tentang isu sosial apapun di bawah UNF, itu kita pasti mengambil perspektif yang sensitif gender. Kemudian kedua adalah fundraising dan donasi gitulah. Ini adalah juga ya mungkin kalian tahu ya, ini adalah dua kaki yang paling vital juga di United Nations. Dan ini kita juga melakukan banyak kolaborasi dengan companies atau institusi lain gitu. Bahkan juga kolaborasi dengan government yang dianggap membutuhkan bantuan UNF gitu. Dan terakhir adalah program. Jadi program inilah di mana United Nations Foundations bisa langsung turun ke lapangan dan berkenalan dengan komunitas lokal gitu. Nah, mungkin di sini aku jelasin ya
mungkin ada yang bertanya-tanya ini bedanya apa dengan United Nations bodies yang lain gitu ya. United Nations Foundations itu mungkin agak berbeda dengan badan United Nations lainnya, karena UNF ini adalah salah satu badan United Nations yang cukup independen gitu. Jadi banyak sekali keputusan yang diambil itu adalah simply karena political will ya, dan tidak selalu dari hasil diplomasi politik member states dari United Nations gitu. Jadi bisa dibilang kita itu lebih ke arah tangan kanan dari badan-badan United Nations yang ada di UNHQ gitu. Jadi sometimes motto kita tuh we work behind the scenes, shaping negotiations and connecting experts, advocates, decision makers gitu. Tapi juga kita drive public awareness and involvement through communication, campaigns, and events gitu. Jadi kita basically always work to build collective actions through the UN. Nah, tapi gimana sih caranya United Nations Foundations ini kalau punya program itu bisa dilokalisasikan gitu. Jadi disesuaikan dengan konteks lokalnya. Nah, mungkin boleh ke slide sebelumnya. Oke, jadi kemarin itu sempat ada ngobrol-ngobrol juga nih sama salah satu koordinator dari UIWIB ini ya, bahwasanya aku akan mengenalkan sedikit sebetulnya Girl Up United Nations Foundations dan juga model-model seperti apa sih yang cocok untuk thought reform atau relearning feminism. Jadi to be honest, model ini bukan hanya ada di Girl Up gitu, tapi juga model yang ada di Girl Up ini sebetulnya terinspirasi dari inisiatif-inisiatif yang lain. Atau gerakan perempuan yang lain ya yang ada di seluruh dunia. Dan mungkin teman-teman yang punya yayasan atau organisasi ada juga yang ingin mungkin terinspirasi dengan model ini juga gitu. Jadi kami basically di Girl Up itu terbuka banget ya di seluruh dunia gitu. Mungkin bisa dibilang juga kalau misalnya Girl Up itu memang target kita umur 13-24 gitu ya, yang mana adalah umur-umur di mana curiosity mengenai social issues itu mulai memuncak gitu. Jadi inisiatif ini dirancang untuk membantu teman-teman untuk menyediakan platform dan safe space untuk belajar bersama gitu. Yang kita dorong adalah the elimination of figures atau idealism yang berlebihan terhadap tokoh-tokoh itu pertama. Karena kita mau teman-teman tuh actually menyerap idealismenya dan ilmunya, bukan orangnya saja gitu. Karena gini, kita melihat banyak sekali, terlalu banyak terjadi, itu ketika si public figure ini nanti menjadi titik tumpu idealisme feminisme atau idealisme sosial yang lain gitu ya. One day misalkan dia berbuat kesalahan, nantinya orang-orang bukannya nggak respect sama orangnya aja, tapi juga jadi nggak respect sama idealismenya sendiri gitu. Jadi at some point, public figure ini important ya, tapi nggak sustainable gitu. Kita pengen teman-teman tuh saling belajar dan fokus dengan the actual values gitu. Beberapa gerakan itu sekarang juga fokus di organic growth gitu ya, ini salah satu caranya. Jadi memang cabang-cabang yang ada itu sebetulnya tumbuh karena kemauan masing-masing. Jadi kita membuka seluas-luasnya pintu untuk siapapun untuk apply menjadi cabang gitu. Kita mau teman-teman yang gabung itu karena memang beneran bukan karena paksaan gitu. Jadi they join us because they want to gitu. Kedua adalah inclusivity dan safe space amongst members. Jadi inisiatif apapun itu actually inisiatif apapun itu sorry. Oke, okay. Inisiatif apapun itu actually harus menjadi safe space untuk orang-orang yang ada di bawahnya gitu, terutama untuk gerakan perempuan gitu. Karena kenapa? Karena feminisme sendiri nyawanya adalah solidaritas dan sisterhood gitu. Jadi banyak juga gerakan perempuan itu tumbuh dan ada karena collective pain experience. Dan safe space ini sangat membantu pemulihan teman-teman untuk berbagi kisah hidupnya, struggles-nya, dan juga diskusi mengenai isu-isu yang ada. Nah, kemudian transfer of knowledge ya, ini adalah bagian vital dari thought reform juga ya. Jadi as you know, inisiatif ini pastinya mayoritas adalah teman-teman yang berangkat dari idea of feminism yang mereka lihat di pop culture gitu ya, yang tadi ada di slide pertama. Again, nggak ada yang salah, kita sama-sama belajar untuk identifying isu perempuan yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, untuk itu yang harus dilakukan adalah sama-sama belajar dari expert yang memang ahli di komunitasnya dan juga di akar rumput. Ya, kenapa akar rumput gitu? Dan bukan hanya institusi besar gitu, karena mereka paling dekat dengan teman-teman penyintas dan juga kebanyakan langsung mensupport teman-teman kaum marginal atau victims dari opresi gitu. Jadi instead of contohnya kayak aku di UNF gitu kan, aku nggak selalu langsung ke lapangan. Nah, oke. Okay.
role orang itu berbeda-beda gitu. Jadi untuk memperkaya kita semua gitu, kita harus belajar dari yang memang sudah sering berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan terakhir adalah organizing. Nah, kalau zaman sekarang ini bisa di mana aja ya gitu. Jadi kalau sekarang itu karena COVID-19 juga pasti banyak juga organizing di sosial media. Dan kita juga sangat mendorong teman-teman untuk berkolaborasi dengan gerakan, inisiatif, NGOs yang memang ada di daerah masing-masing, terutama yang ada di akar rumput. Nah, kita juga harus ingat ya, kalau dari pengalaman kami yang ada di inisiatif seperti ini, hal ini tidak selalu berhasil untuk semua orang gitu. Karena simply ternyata intersectional feminism memang bukan untuk semua orang. Jadi untuk beberapa orang, intersectional feminism ini katanya itu ribet gitu, susah dimengerti gitu. Atau kayak simply nggak sesuai lah sama apa yang menjadi values dari hidup mereka. Oke, okay, what I can say is satu, thought reform itu adalah suatu inisiatif dan usaha gitu ya. Tapi converting is another story. Jadi it's also good juga kalau misalkan dari inisiatif ini teman-teman akhirnya ada yang menemukan komunitas yang lebih cocok dengan mereka gitu. Dan ini juga sangat kita dukung. Next slide. Next slide. Oke, okay. Sebetulnya dari pengalaman kami tuh apa aja sih yang sudah dipelajari gitu ya. Pertama adalah staging for issues that we're not a part of, atau membuat isu sosial menjadi panggung. Ini pernah dengar nggak sih seorang, misalnya cishet woman, atau perempuan yang memang biologically terlahir sebagai dengan organ reproduksi perempuan, itu berbicara on behalf of transpuan di suatu panel, gitu ya. Ini beda ya dengan amplifying. Amplifying itu kan kita mendukung, gitu ya. Tapi kalau misalkan staging, ini basically kita mengambil tempat atau mic orang lain gitu untuk berbicara gitu. Ini sama dengan halnya kalau kita berbicara dan tampil di paneling session tentang disabilitas padahal kita bukan difabel gitu. Jadi what we can say itu selalu lah berikan panggung kepada yang actually adalah orang-orang yang terkait beneran gitu dengan isu-isu tersebut gitu. Kedua adalah supports yang kita berikan itu harus selalu sesuai dengan community's needs gitu. Ini sering banget terjadi di NGO, international organizations gitu ya. Bahwasanya apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan ini terkait dengan nomor tiga gitu. Jadi kita nggak boleh malas dengerin dan jangan egois sama pendapat diri sendiri kalau kita tuh paling oke lah ya idenya gitu. Jangan masuk ke suatu arena membawa pemikiran urban atau perkotaan kita gitu. Always try to listen, karena setiap daerah dan komunitas itu ada masalah sendiri-sendiri gitu. Dan pada akhirnya kalau hal seperti ini terus terjadi, itu akan menjadi tokenism gitu, atau social support yang diberikan hanya karena butuh melakukan untuk image building atau image control, dan akhirnya akan menjadi simbolik saja gitu, dan akhirnya menyebabkan adanya inisiatif yang tidak sustainable gitu. Sebetulnya kita bisa start small aja gitu. Kalau kata orang tuh ya daripada ngasih ikan, mending kita kasih pancingannya gitu. Jadi kita membekali dengan hal-hal yang sustainable dan tidak sulit untuk disustain. Oke, okay, last slide. Nah, pada akhirnya tuh ada beberapa hal sih yang dipelajari ya dari relearning feminism bersama dengan teman-teman sejawat juga gitu. Pertama adalah think intersectionally. Jangan lupakan variabel dan irisan-irisan yang membuat kita adalah kita ketika membicarakan tentang kesetaraan. Kedua, jangan takut membicarakan tentang ketimpangan, karena ketimpangan itu lebih penting untuk dibicarakan supaya root cause-nya bisa lebih dibicarakan lagi dengan harapan akan ada perubahan sistemik gitu, bukan hanya perubahan di surface level aja. Ketiga adalah feminism itu nyawanya adalah solidaritas, sisterhood, dan juga collective pain experience. Jadi memang ya seperti yang tadi aku udah pernah bilang di awal bahwa banyak gerakan feminis itu atau gerakan kesetaraan itu terjadi, terbentuk karena collective pain experience. Jadi untuk yang menganggap bahwa ini adalah batu loncatan untuk tampil, gitu ya, mohon mungkin bisa direfleksi lagi ya sebenarnya yang kalian kerjakan itu atau yang kalian kejar di hidup ini itu apa, karena beneran deh, actually kayak bekerja di ranah seperti itu tuh nggak gampang dan nggak glamor sama sekali gitu, to be honest gitu. Dan terakhir, always check your privilege gitu. Karena dengan begini, diharapkan akan selalu ada keinginan untuk mensupport sesama dan lebih paham bahwa pastinya perubahan itu butuh biaya gitu. Jadi jangan sungkan, dan siapapun yang punya kemampuan, ayo please open your wallet gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman yang lebih punya privilege, ayo boleh banget kita saling support dengan memberikan platform, tapi jangan lupa pass the mic untuk teman-teman yang lebih membutuhkan untuk beraspirasi. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak. Selamat siang.
Terima kasih banyak Kak Arimbi atas presentasinya yang sangat-sangat menarik dan terima kasih atas ilmunya. Selanjutnya kita akan lanjut mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Ibu Mariana Amiruddin. Ibu Mariana merupakan penulis sekaligus aktivis hak perempuan yang pada tahun 2008 hingga 2012 pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi Jurnal Perempuan dan sekaligus menjadi direktur eksekutif Jurnal Perempuan. Ibu Mariana kemudian menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan dari tahun 2015 hingga 2019. Ibu Mariana sebelumnya telah melahir gelar Magister Humaniora di Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Kajian Gender, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Mariana Amiruddin dipersilahkan. Baik, selamat sore teman-teman. Saya mungkin akan share PowerPoint saya sendiri supaya saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon panitia untuk menayangkan video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Hanya beberapa menit saja. Silakan.
Baik, terima kasih. Sayang sekali ya nggak ada suaranya, jadi seperti film bisu. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di YouTube, apa namanya, judulnya tentang gender. Oke, mungkin saya bisa langsung saja ke presentasi saya. Saya mohon izin untuk men-share sendiri, teman-teman panitia. Terima kasih. Baik, sebetulnya tadi video itu sangat praktis untuk bisa kita memahami apa sih yang dimaksud dengan gender dan kemudian apa hubungannya dengan feminisme. Dalam hal ini saya kemudian akan ingin menjelaskan tentang feminisme. Apakah kita perlu bertanya dulu ya awalnya bagaimana, apakah patriarki ini menjadi masalah setiap orang? Dan bagaimana saya, Anda mendefinisikan atau menjelaskan feminisme dan bagaimana feminisme dapat menjadi solusi dari persoalan sistem patriarki. Saya perlu menjelaskan dulu bahwa kenyataannya meskipun generasi sekarang sudah terlihat perempuan bisa menyatakan pendapatnya, menyuarakan isi hatinya, berekspresi, dan juga memiliki pendidikan tinggi, tapi bahwa kenyataannya di sampai ke pelosok Indonesia itu masyarakat perempuan masih mengalami subordinasi. Orang mengira bahwa seperti kalau kita melihat toilet ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara atau posisinya sejajar gitu ya. Tapi bahwa kenyataannya bahwa kalau kita melihat fakta-fakta di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di Jakarta, bahkan di pinggiran kota itu perempuan masih saja di bawah laki-laki, yang kita sebut sebagai hierarki gender. Jadi secara posisi gender, perempuan itu masih di bawah laki-laki. Ini maaf gambar saya agak kusut karena nggak bisa gambar. Juga ada stereotip yang masih berlaku sampai hari ini bahwa laki-laki itu punya karakter sebagai pahlawan, pelindung, pemimpin, kuat, rasional, tidak dapat mengendalikan golongan seksual. Sehingga ketika terjadi perkosaan, kekerasan seksual, pelecehan, maka dianggap hal yang wajar ketika laki-laki melakukan itu. Sementara untuk perempuan masih diidealkan sebagai orang yang melayani, yang mengasuh, dan yang harus menurut dan juga pasif. Nah, kenyataannya juga bahwa dalam suara-suara umum yang kita kenal sejauh ini bahwa masyarakat sangat menginginkan perempuan itu kembali ke dalam rumah, sementara laki-laki tetap di luar rumah. Dan ketika perempuan di dalam rumah, yang terjadi adalah sebetulnya pekerjaan mereka lebih jauh lebih banyak daripada bekerja di luar rumah. Kita bisa lihat dari gambar di sebelah kiri bahwa hampir 24 jam perempuan harus memikirkan seluruh kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari. Dari mulai bangun pagi sampai kemudian suaminya pulang malam hari. Nah, ketika ditanya tadi apakah patriarki membuat banyak, mengorbankan banyak orang, menurut saya ya termasuk laki-laki dan juga anak-anak. Kita bisa lihat bahwa laki-laki itu sebetulnya ketika dia diwajibkan sebagai pencari nafkah utama ketika menikah, bahkan ketika mereka masih menjadi anak ya, diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama, sebetulnya mereka banyak yang mengalami depresi berat. Ini yang saya dapatkan dari banyak suara-suara yang disampaikan oleh laki-laki yang pro terhadap gerakan perempuan atau gerakan feminis yang mau berbagi untuk pengalaman mereka. Mereka bilang bahwa tidak bisa menjadi orang sukses dan menurut pandangan masyarakat itu membuat mereka depresi. Terutama juga banyak laki-laki yang depresi ketika kehilangan pekerjaan dibandingkan perempuan, merasa tidak terhormat bila tidak memiliki jabatan apapun, lalu merasa minder dan tidak berdaya serta gagal ketika pasangan mereka atau istri mereka itu pendapatan ekonominya lebih tinggi. Dan biasanya ini sering memicu kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau istri yang lebih punya pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biasanya laki-laki akan banyak dari antara mereka yang kemudian depresi dan bunuh diri.
ini akibatnya, sorry, akibatnya sering terjadi kegagalan mereka untuk berekspresi. Jadi mereka memang sejak kecil itu laki-laki diasuh untuk tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng, sehingga mereka menekan keinginannya ke dalam alam bawah sadar mereka, sehingga mereka menjadi banyak pelaku dalam kekerasan terhadap perempuan, menjadi pemukul, memerkosa, membanting barang-barang, membunuh di dalam kasus-kasus KDRT yang sering saya terima di Komnas Perempuan. Nah, pola asuh patriarki ini juga membuat anak-anak laki-laki itu banyak yang kemudian mengalami gangguan mental, stres, menyimpan perasaan, dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Anak-anak laki-laki juga tampaknya terlihat istimewa, tapi sesungguhnya mereka sama sekali tidak. Tidak bebas juga sebetulnya, karena tuntutannya sangat tinggi. Sementara anak perempuan tidak boleh aktif dan lain sebagainya, juga mengalami tekanan sebetulnya yang membuat mereka tidak bisa menunjukkan bakatnya. Nah, apa itu feminisme? Feminisme dari yang saya pelajari hampir 20 tahun saya bergelut di dunia teori maupun gerakan feminisme adalah cara berpikir atau epistemologi ilmu pengetahuan, metodologi sosial dan sains, perspektif gerakan untuk menjelaskan adanya ketimpangan dalam kohesi sosial akibat ketidakadilan gender di berbagai sektor kehidupan, yang dimana feminisme ini akan memberikan alternatif bagi keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan terutama perempuan, untuk keluar dari praktik-praktik ketidakadilan patriarki tersebut dan menjadi kehidupan sosial yang sehat. Gambar di sebelahnya itu adalah gerakan feminis gelombang kedua kalau nggak salah di Amerika untuk mempersatukan perempuan di seluruh dunia untuk masalah ini. Nah, kemudian ini saya ketutupan layar Zoom. Ada berbagai pemikiran sebetulnya yang perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi sebetulnya feminisme itu bukan sekedar menjadi aktivis, tapi dia juga cara berpikir, paradigma berpikir yang harus diketahui dan dibenahi, karena kita untuk keluar dari patriarki itu kita harus punya mindset yang selesai gitu ya, yang jelas. Apa yang terjadi pada kita sebagai perempuan? Apa yang terjadi pada kita sebagai laki-laki di dunia patriarki ini? Nah, pemikiran itu mencakup filsafat, sosiologi, hukum, politik, sains, hak asasi manusia dari berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, feminisme ini lahir sejalan dengan perkembangan zaman pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dingin, di mana berkembangnya iklim demokrasi yang kemudian tersebar secara global, termasuk di Indonesia, yang dimulai sejak masa kolonialisme. Pemikiran feminis lahir dalam 4 gelombang zaman, di mana satu dengan lainnya saling melengkapi. Nah, bahkan Indonesia sendiri sebetulnya sudah punya buah gagasan tentang feminisme, meski tidak ada kata feminisme di situ ketika bicara soal anti perbudakan, rasisme, penjajahan, kepentingan hak atas pendidikan, ekonomi, perkawinan. Itu dicetuskan di dalam proses-proses pra-kemerdekaan dan kemerdekaan Indonesia. Kita kenal Kartini dan Kongres Wanita Indonesia tahun 1928 yang sekarang menjadi Hari Ibu di Indonesia, dan juga gerakan-gerakan di tahun 1998 menjelang reformasi. Namun kata emansipasi waktu itu yang masih digunakan, jadi belum ada kata feminisme. Nah, ini adalah gelombang-gelombang feminis, baik dalam pemikiran maupun dalam gerakan ya. Jadi gelombang pertama itu kita bisa kenal dengan feminis liberal, feminis radikal, feminis marxis, sosialis. Liberal itu masih mengacu pada perempuan itu punya hak atas pendidikan dan juga punya hak bersuara dalam pemilu atau hak kewarganegaraan. Waktu itu banyak di berbagai negara perempuan tidak boleh menjadi bagian dari pemilihan umum, dan di Amerika sendiri itu hal yang paling buruk sebetulnya terjadi pada perempuan yang ingin meminta haknya untuk memilih di pemilu.
mereka mengalami penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan juga bahkan diantaranya ada yang meninggal dunia. Nah, feminisme radikal itu melihat bahwa akar persoalan perempuan itu adalah tubuhnya. Dan karena tubuhnya yang distigma oleh masyarakat patriarki, akibatnya perempuan menjadi objek pelecehan, eksploitasi, perkosaan. Kita sering kenal dengan kekerasan seksual. Sementara feminisme Marxis itu bicara soal kelas, ya, tentang perempuan miskin, buruh, di mana nasib perempuan itu persis seperti nasib buruh yang harus berhadapan dengan majikan, ya, dengan pemodal. Gelombang kedua berkembang feminis psikoanalisa, di mana persoalan perempuan itu terletak pada psikisnya yang tertekan di dalam alam bawah sadar mereka sejak kecil akibat budaya patriarki. Nah, di sini banyak feminis-feminis psikoterapi yang kemudian menyembuhkan persoalan-persoalan psikis perempuan yang umumnya, ya. Di situ ditemukan adanya histeria pada perempuan kebanyakan. Kalau kita tahu bahwa kesurupan massal itu banyak pada perempuan, sebetulnya ini bisa menjadi bagian analisis dari psikoanalisa feminis. Nah, kemudian eksistensialis, bahwa persoalan perempuan adalah ketiadaan eksistensi atau pengakuan bahwa dirinya ada, bahwa dirinya diakui sebagai seorang dokter, sebagai seorang bos, sebagai seorang profesor atau lain sebagainya, yang sampai sekarang itu bahkan menjadi presiden pun masih diragukan, meskipun kita pernah punya presiden perempuan di Indonesia. Gelombang ketiga, feminis postmodern, perempuan perlu melihat bahwa perempuan itu perlu mendekonstruksikan bahasa. Dalam pop culture itu kita kenal sebagai feminis postmodern, juga soal media melalui bahasa, melalui gerakan linguistik dan juga sastra dan media. Kemudian feminis multikultural global, terdapat masalah yang beragam pada perempuan di berbagai dunia akibat rasnya, agama, suku, dan bangsanya. Dan terakhir adalah post-feminis, di mana mungkin saya pikir generasi sekarang sudah melihat bahwa pemikiran feminis yang saya jelaskan tadi sudah tidak bisa dipakai lagi, dan karena itu mereka sudah mencapai hal yang ideal dan meninggalkan ide-ide feminis sebelumnya. Nah, tentang miskonsepsi feminisme, kita, pengalaman saya sebagai generasi 90-an, ya, selalu dicap sebagai pemarah dan galak, membenci laki-laki, seks bebas, anti perkawinan, lesbian, liberal atau bebas semaunya, anti agama, cepat patah hati, atau feminis biasanya adalah korban sakit hati laki-laki gitu. Terus juga kebarat-baratan. Ini adalah stigma yang hampir dialami oleh perempuan aktivis feminis di seluruh dunia. Nah, faktanya padahal bukannya pemarah, sebetulnya feminis itu biasanya aktif dalam memberikan pendapat, menyuarakan keadilan, dan tegas. Tapi orang kemudian bilang itu marah. Nah, faktanya feminis juga sebetulnya menyuarakan ketimpangan gender tentang laki-laki dan perempuan, tapi dianggap membenci laki-laki. Dan feminis itu ketika bicara soal seksualitas itu dianggap pro-seks bebas, padahal mereka hanya ingin orang memahami bahwa tubuh perempuan itu adalah hal yang perlu dikenali karena dia bukan objek seksual misalnya. Dan juga anti perkawinan, banyak sekali misalnya feminis yang memilih untuk lajang, kemudian bercerai menjadi seorang janda, itu dianggap anti perkawinan, padahal banyak juga feminis yang menikah dan baik-baik aja. Juga tentang lesbian, bahwa ketika perempuan lajang terus-menerus tidak pernah menikah, maka dianggap karena mereka tidak suka laki-laki. Juga soal liberal, ya, dan lain sebagainya. Soal anti agama juga banyak orang mengira bahwa kita anti dengan ritual-ritual agama dan lain sebagainya, padahal itu karena kritik kita terhadap penafsiran yang sangat tidak humanis terhadap perempuan dalam beberapa teks agama dan lain sebagainya, ya, nanti panjang. Nah, kalau soal feminis interseksional sebetulnya sama atau mirip dengan feminis multikultural global yang melihat bahwa pemikiran feminis itu bukan semata-mata lahir dari barat atau seorang kulit putih yang berpendidikan, tapi dia juga bisa lahir dari Afrika, kulit hitam,
atau dari tradisi tertentu, Bali misalnya atau Sumbawa, yang setiap orang itu punya cara atau situasi yang berbeda dalam memperjuangkan keadilan dirinya, termasuk juga disabilitas dan orientasi seksual ya. Jadi pendekatannya adalah difference atau perbedaan. Jadi itu intinya. Nah, di Indonesia, meskipun emansipasi perempuan itu sudah ada di masa kolonial, tapi baru dikenal sejak gerakan reformasi. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, di tahun 80-an gerakan feminis di Indonesia ini didorong oleh momentum internasional, yaitu konferensi perempuan pertama sedunia yang digelar oleh PBB di Meksiko yang memandatkan dekade perempuan internasional. Nah, momentum ini kemudian disebut sebagai dan ditafsirkan sebagai sikap yang dimiliki individu terhadap ideologi pembangunan yang dicanangkan oleh Orde Baru pada waktu itu. Oke, pada awal sampai akhir dekade 80-an, problem ketidakadilan gender ini dibangun sebagai pengetahuan kolektif yang meliputi kekerasan dalam konteks kerja produktif, kemiskinan di desa maupun di kota, kesehatan reproduksi, dan juga diskriminasi buruh perempuan. Ini banyak sekali isunya kemudian yang menyebar di Indonesia, mulai dari soal reproduksi, kemudian human rights, terkait dengan gerakan-gerakan internasional di dunia juga. Dan akhirnya berkembang juga gerakan feminis yang fokus pada perempuan akar rumput, pendidikan, dan bahkan media bahasa jurnalisme. Termasuk saya dulu di jurnal perempuan, ya, lebih ke media. Nah, yang menarik adalah sebetulnya Suara Ibu Peduli tahun 1997, kalau teman-teman mau cek di Google bisa lihat aksi kolektif perempuan atau feminis yang turun ke jalan. Dia bukan pawai, tapi duduk di bundaran HI dan melakukan happening art. Isunya adalah ibu dan yang tidak sanggup memberi susu pada anaknya. Nah, ini adalah sebuah gerakan simbolis yang kuat karena mengusung isu ibu dan anak itu lebih efektif untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan keluarga. Oke, mungkin tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, bisa dicek semua apa yang saya sampaikan ini, nanti bisa dipelajari masing-masing. Tapi intinya bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 ada arus balik sebetulnya yang kemudian menentang gerakan feminis atau ide-ide feminisme, seperti misalnya RUU kekerasan seksual ya, yang dianggap stigma yang tadi saya bilang, dianggap LGBT, dianggap pro seks bebas dan sebagainya, dan itu merupakan tantangan tersendiri dari gerakan feminis saat ini. Saya rasa itu terlalu banyak, teman-teman bisa bertanya kalau mau untuk di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariana Amiruddin atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi terakhir pada sesi ini dari Kak Gusti Arirang yang tentunya juga sangat ditunggu-tunggu. Kak Gusti Arirang merupakan vokalis dan bassist dari grup musik Tasyura sekaligus penulis dari lagu-lagunya. Kak Gusti Arirang sering bercerita tentang humanity dan empowerment dalam lagu-lagu yang ditulisnya. Tidak hanya itu, Kak Gusti Arirang juga pernah menjadi social media coordinator dari Nusa Sonic, suatu inisiatif oleh Goethe Institute di Southeast Asia. Beliau juga aktif menunjukkan dukungannya terhadap isu-isu sosial dan persamaan gender di platform miliknya. Tanpa membuang waktu, kepada Kak Gusti Arirang, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, suara saya masuk nggak? Terdengar, Kak. Oke. Terima kasih, Aina. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalan dulu kali ya. Nama saya Gusti Arirang. Saya adalah seorang perempuan. Saya bagian dari masyarakat sipil. Saya juga bermain musik dengan teman-teman di grup musik Tasyura. Semoga belum pada capek dan belum pada ngantuk di sini. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat menarik dan insightful dari Mbak Arindi dan Ibu Mariana. Terima kasih sekali untuk teman-teman UI sudah memberikan ruang dan kesempatan untuk perempuan-perempuan hebat ini bicara. Sebetulnya beberapa hal yang sudah saya susun untuk ingin disampaikan
sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif oleh dua perempuan sebelumnya. Jadi mungkin di sesi ini kita lebih sedikit, lebih santai lagi aja. Dan mungkin ada beberapa poin yang ingin saya highlight lagi dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Kita bisa mulai ke slide pertamanya. Bisa tolong di next. Oke, ini sedikit ketutupan. Iya. Mungkin kita bisa mulai dari data dulu kali ya, teman-teman. Tahun 2020, di Indonesia ini, presentase populasi laki-laki dan perempuan adalah seperti yang ada di screen. 50,58% laki-laki dan 49,42% perempuan. Boleh di next? Oke. Lalu ketika kita bicara kedudukan perempuan di pemerintahan atau di legislatif, gitu, perempuan mengisi 21% posisi di legislatif. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Mariana bahwa perempuan di pemerintahan itu tidak menduduki posisi-posisi pengambil keputusan. Meskipun sekarang ketua DPR kita adalah perempuan ya, tapi sepertinya dia tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan sesuatu yang akhirnya memberikan hak-hak perempuan di Indonesia. Dan pada faktanya sampai hari ini, DPR itu belum pernah mencapai target 30% kursi diduduki oleh perempuan. Oke, next. Lalu ketika kita bicara soal perempuan dan ketenaga kerjaan. Dari total jumlah perempuan di Indonesia, hanya 54,3% yang menjadi tenaga kerja. Sementara laki-laki, 83,9% yang menjadi tenaga kerja. Nah, dari seluruh perempuan yang menjadi tenaga kerja ini, rata-rata mereka, tadi juga sudah disinggung sebelumnya, kalau datanya Bu Mariana adalah 75% pendapatan dari laki-laki, per tahun 2020 kemarin saya membaca ada data pendapatan perempuan hanya setengah dari apa yang didapatkan oleh laki-laki. Pertanyaannya, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Tadi juga lagi-lagi sudah diceritakan Bu Mariana bahwa next, bahwa ini bukan hanya soal akses, tapi saya pengen meng-highlight tentang akses ini sendiri. Kita perlu menyadari bahwa bertahun-tahun lamanya kita tinggal di tengah budaya patriarki. Budaya atau paham yang mendudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pemahaman yang memposisikan laki-laki lebih apapun daripada perempuan. Sehingga yang muncul adalah, sorry, di sini saya ada notifikasi internet unstable, apakah ini masih, semoga masih berjalan dengan lancar ya. Kemudian situasi itu melahirkan keterbatasan-keterbatasan akses bagi perempuan. Akses atas pendidikan, akses atas pekerjaan, atas kehidupan yang layak, akses atas ruang aman. Bukan hanya perempuan, tapi juga kawan-kawan dengan identifikasi gender selain laki-laki ya. Mereka selalu menemui keterbatasan-keterbatasan akses ini. Mungkin kita bisa sedikit flashback ke sekitar tahun lalu mungkin. Kali-kali ada teman-teman yang ingat waktu itu di Twitter sempat rame tentang all men panelists atau manelists. Jadi kejadiannya adalah ada, kalau nggak salah, ada sebuah workshop fotografi atau seminar fotografi gitu, dan semua panelisnya adalah laki-laki. Nah, kejadian ini kemudian memunculkan banyak kritik, terutama dari kawan-kawan pejuang hak perempuan. Kritiknya adalah, kenapa tidak ada representasi perempuan di panel tersebut? Nah, kritik ini sendiri kemudian memunculkan banyak narasi-narasi tandingan. Salah satu narasi tandingan yang muncul adalah, kira-kira seperti ini kalimatnya. Kalau memang ada perempuan atau fotografer perempuan yang memenuhi klasifikasi untuk dijadikan seorang panelis, tentu dia yang akan kami ajak untuk menjadi panelis. Nah, sebetulnya ada yang miss dari narasi tandingan ini. Kita lupa bahwa perempuan bertahun-tahun lamanya
selalu memiliki keterbatasan akses atas sebuah ilmu atau skill gitu. Kita kalau melihat situasinya, pilihannya hanya dua. Either porsian yang diterima oleh perempuan dan laki-laki ini berbeda, atau jika porsinya sama, sama-sama utuh, pasti perempuan akan later than laki-laki. Jadi, anyway, di kedua situasi ini, posisi laki-laki akan selalu diuntungkan. Oleh karena itu, kritik kenapa tidak ada representasi perempuan perlu diungkapkan. Dan ini adalah salah satu upaya memberikan kesempatan kepada perempuan sesegera mungkin. Memberikan ruang kepada perempuan sesegera mungkin. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan teman-teman yang punya kritik ini tentu melihat bahwa acara itu punya potensi untuk mendukung atau mewujudkan kesetaraan kesempatan untuk perempuan. Sehingga narasi bahwa kalau memang ada yang memenuhi klasifikasi, ya kita jadikan penyelenggara di sini nggak valid. Karena narasi tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang permasalahannya seperti apa. Nah, memberikan ruang, memberikan kesempatan, itu sebetulnya salah satu dari banyak upaya untuk mewujudkan yang kita sebut sebagai gender equality. Boleh di next? Ya, ini adalah simbolnya gender equality. Gender equality kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kesetaraan gender. Artinya, gender-gender yang ada ini tidak hanya laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki, perempuan, trans, gender fluid, dan berbagai macam identifikasi lainnya, seharusnya setara, sama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Tidak kemudian perjuangan ini membuat salah satu identifikasi gender superior daripada yang lain. Boleh di next? Nah, upaya mewujudkan kesetaraan gender ini juga menjadi salah satu bagian, salah satu yang dicita-citakan oleh gerakan feminis atau feminism. Mungkin tadi sudah disebutkan ada woman empowerment, ada ketiadaan seksisme gitu. Jadi salah satunya atau gambaran besarnya juga keadilan kesetaraan gender. Lalu bagaimana dengan feminisme hari ini? Seperti tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Arindi dan Bu Mariana. Next. Sebuah paham yang sebenarnya nggak belakangan ini juga jadi hangat diperbincangkan karena dia lahir juga tahun 1970-1980-an soal intersectional feminism. Kita sedikit recall tentang intersectional feminism ya, meskipun tadi Mbak Arindi sudah dengan sangat komprehensif menjelaskan sebetulnya apa yang dimaksud dengan intersectional feminism. Bahwa banyak, ini adalah situasi di mana banyak masalah sosial yang bertubrukan, yang akhirnya membuat seseorang lebih teropresi daripada orang lain. Jadi intersectional feminism ini bicara, secara tidak langsung bicara bahwa ya penderitaan orang, setiap orang itu tidak akan pernah sama rata. Contoh gampangnya, ketika kita bicara tentang perempuan kulit hitam, kita nggak bisa cuman membahas ini adalah permasalahan gender, atau ini adalah permasalahan ras. Gitu. Karena dua-duanya bergabung. Belum lagi kalau ada permasalahan kelas di situ. Belum lagi kalau ternyata orientasi seksualnya tidak sesuai, berbeda dengan yang selama ini banyak orang anut. Misalnya dia adalah kelompok LGBT, tentu dia akan semakin rentan teropresi. Dia tentu akan semakin rentan untuk didiskriminasi. Jadi ketika kita membandingkan ada perempuan kulit putih dan perempuan kulit hitam, perempuan kulit putih secara ras dia superior, secara gender dia inferior. Sementara perempuan kulit hitam secara ras dia inferior,
dan secara gender dia juga inferior. Jadi dia semakin teropresi. Tapi kemudian apa yang berpotensi muncul, yang berpotensi lahir dari teori ini? Ini kejadian di beberapa daerah di dunia, beberapa kantong-kantong komunitas di seluruh dunia gitu, bahwa kemudian muncul situasi di mana yang lebih teropres merasa lebih berhak untuk bicara tentang keadilan, atau apa yang diungkapkan oleh kawan-kawan yang lebih teropresi itu lebih benar daripada yang diungkapkan oleh kawan-kawan yang less oppressed, karena mereka dinilai lebih privilege sehingga mereka mengalami diskriminasi di dalam diskusi-diskusi ini. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah segregasi-segregasi, perpecahan-perpecahan di dalam perjuangan bersama ini. Kelompok A dengan kelompok A dengan pahamnya, kelompok B dengan kelompok B dengan pahamnya. Sehingga jadinya kita sama-sama bicara tentang kesetaraan gender, bicara tentang women empowerment, tapi kita jalannya sendiri-sendiri. Dan fenomena ini saya juga bisa lihat khususnya di sosial media ya. Kita ini sering sekali lupa. Bukan sering sekali, kita jarang ingat gitu mungkin ya. Kita jarang ingat bahwa setiap orang itu punya stage-nya masing-masing. Atau titik awal orang itu berbeda-beda. Artinya gini, kita nggak lahir tiba-tiba punya pemahaman yang dewasa tentang isu perempuan atau tentang feminisme. Ada yang baru dengar, ada yang sudah dengar terus baru mau ngulik, ada juga yang sudah mulai ngulik tapi mungkin masih labil gitu, masih bisa diseret ke sana ke sini pemahamannya. Ada yang sudah cukup matang pemahamannya, ada yang sudah dewasa pemahamannya dan sudah ikut turun langsung berkontribusi secara nyata. Tapi yang sering terjadi adalah ketika kita bertemu dengan kawan-kawan yang memiliki perbedaan pandangan ini, perbedaan itu belum tentu, belum selalu artinya kontra, tapi mungkin saja itu belum matang pemahamannya. Nah, yang sering kita lakukan adalah menutup pintunya, gitu. Padahal bisa jadi mereka itu adalah aliansi yang potensial yang bisa kita ajak supaya gerakan ini lebih kuat. Karena yang perlu kita sadari adalah kita sedang melawan sebuah sistem yang tua dan mengakar. Sangat kuat. Kalau kita mau melawan itu kan logikanya setidak-tidaknya kita punya kekuatan yang sama juga. Syukur-syukur lebih dari itu. Nah, bagaimana kita bisa punya kekuatan ini? Ya tentu dengan mengumpulkan banyak orang, menguatkan narasi kita, dan menjadikan kita ini satu suara. Karena yang kita butuhkan itu merapatkan barisan, membuat gerbongnya itu jadi satu barisan, bukan memecah-mecah dan jalan sendiri-sendiri. Karena lagi-lagi kan, cita-citanya satu, sama. Soal kesetaraan gender, soal empowerment, soal stop sexism, segala macam. Boleh di next? Sehingga inklusivitas sangat penting di sini. Inclusivity terhadap kawan-kawan yang punya permasalahan lain, juga inclusivity terhadap paham kawan-kawan yang lain. Karena lagi-lagi kita harus bisa menyadari bahwa kebutuhan perjuangan ini apa. Dan kita bisa menjaring orang sebanyak-banyaknya dengan membuka diri kepada sebanyak-banyaknya orang. Next. Nah, dengan menjadi inklusif, kita bisa do the hand-in-hand movement. Perjuangan pemenuhan hak-hak untuk perempuan ini bisa dilakukan dengan bersama-sama. Karena menurut data dari Global Gender Gap Index, kalau kita melihat secara overall di dunia ini,
untuk menghilangkan gap antara gap kesenjangan antara gender laki-laki dan perempuan itu perlu sekitar 99,5 tahun. Itu juga banyak ya. Sementara kalau kita pisah-pisah per region gitu, negara-negara Eropa Barat kira-kira punya perlu waktu kira-kira 54,4 tahun. Sementara negara-negara di Asia Timur dan Pacific Region, itu termasuk Indonesia, kita butuh 163,4 tahun. Ya gue di mana juga tahun itu, bahkan kita sudah tidak ada gitu. Makanya sesegera mungkin kita harus melakukan apa yang efektif. Strategi apa yang efektif untuk hak-hak perempuan ini segera terpenuhi. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri, lagi-lagi. Oke, next. Oke. Dengan menjadi inklusif, kita bisa memberikan ruang untuk sesama perempuan. Ini adalah ruang dalam skala apapun. Karena ini adalah sebuah small step, tapi dampaknya bisa besar. Dan kalau misal kita sebagai perempuan, kita diberi sebuah kesempatan, ya kita ambillah kesempatan itu. Kan kadang banyak teman-teman perempuan yang nggak pede dengan dirinya, dengan kemampuannya, merasa nggak pantas. Ya sebetulnya mindset itu juga produk dari budaya patriarki, kan? Nah, dengan mengambil kesempatan ini, kita sudah ikut berupaya membukakan jalan untuk teman-teman perempuan lain. So if you got one opportunity, you should take it. Gitu. Next. Terakhir, harapan saya ke depannya ya kita sebagai sesama perempuan tentu saling mendukung dan semakin banyak lagi orang yang ikut punya perhatian yang sama dan ikut memperjuangkan hal yang sama. Karena kalau kita bicara kesetaraan gender lagi-lagi, tadi sudah disebut juga, ini bukan masalah perempuan aja. Ini juga bukan masalah kawan-kawan LGBT juga. Ini masalah semua orang. Karena dengan kesetaraan gender, kita juga sama dengan memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri bagi semua orang. Saya pengen lebih melihat lebih banyak lagi perempuan yang berani. Saya pengen melihat lebih banyak lagi perempuan yang bersinar. Dan perempuan-perempuan yang berhasil mematahkan stigma atas apa stigma-stigma terhadap perempuan hari ini. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Gusti Arirang atas presentasinya. Sangat-sangat insightful. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta, silakan untuk langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke Q&A box yang sudah tersedia. Sementara menunggu pertanyaan lain masuk, saya akan menanyakan pertanyaan pertama bagi seluruh panelis. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita sangat gencar mengkampanyekan kesetaraan, tapi lingkungan kita toksik dan kurang mendukung, jadi tidak ada perempuan lain yang mensupport di tengah tradisi konvensional perempuan? Boleh langsung dijawab saja. Mungkin dari Kak Arimbi dulu. Halo, Aina. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Begini, pertama, kita itu nggak boleh capek-capek ya untuk selalu mengedukasi teman-teman di sekitar kita gitu. Gimana pun caranya gitu, kalau misalkan dia teman kita, teman main, bisa pakai cara yang lebih akrab gitu, atau misalkan memang orang-orangnya kurang dekat, bisa mungkin meng-call out mereka dengan cara yang lebih sopan atau lebih approach-nya lebih kayak buat orang yang nggak akrab lah gitu. Nah, tapi mungkin satu hal sih selama aku melihat ya, dengan Girl Up, kemudian juga dengan pengalaman-pengalaman aku sebelumnya, satu hal yang pasti setiap circle, setiap tempat, setiap setiap arena itu tuh punya bahasanya sendiri dan juga cara komunikasi sendiri. Jadi sebetulnya paling cepat itu memang
kalau mau mengedukasi teman-teman ini itu pakai bahasa yang mereka pakai juga gitu. Jadi mereka tidak merasa terasingkan dengan apapun yang kita omongin. Kayak misalkan gini, aku tuh sering banget, ini aku sekalian aja ya kayak ngomongin, aku kan lumayan aktif lah di Twitter tapi emang di private gitu karena I just wanna see gitu kan. Aku sering banget ngelihat orang berantem nih ya, misalkan ada orang yang okay, let's say kata Mbak Gusti tadi mereka belum atau baru belajar tentang feminisme atau baru dengar gitu. Jadi memang pemahamannya mungkin juga baru banget lah gitu. Ini kadang-kadang dia ngomong pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba nanti yang nyaut ke dia pakai bahasa Inggris gitu. Pakai bahasa Inggris sulit pula itu bahasanya gitu loh. Sometimes aku merasa kayak loh, tunggu dulu, ini kalau misalnya emang lu berniat untuk mengedukasi orang ini, kenapa lu gak pakai bahasa Indonesia juga yang gampang juga untuk dimengerti gitu. Kalau gak, ya akan selalu ada jarak di antara kita gitu kan. So be as inclusive as possible gitu in terms of how you communicate your message gitu. Maaf ya, aku juga kadang-kadang suka keceplosan bahasa Inggris gitu, maaf banget, semoga teman-teman ngerti. Cuman usahakan selalu inklusif gitu teman-teman kalau misalkan mau menyampaikan pemikiran-pemikiran seperti feminisme tadi itu, kalau bisa disesuaikanlah sama lawan bicaranya gitu, cara komunikasinya kayak gitu sih. Thank you. Okay, thank you Kak Rimbi. Mungkin dari Kak Gusti Arirang boleh dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Aku setuju banget sama yang dibilang sama Mbak Arindi barusan sih tentang komunikasi. Karena kita betul-betul perlu mencari lagi pola komunikasi yang lebih strategis gimana. Dan sebetulnya juga bukan hanya soal bahasa ya, tapi caranya, terus mungkin pembungkusan isunya. Mungkin aku sedikit sharing karena kami Tashura juga mengalami kami tidak jarang terbentur dengan pembatasan-pembatasan atas apa yang ingin kami sampaikan gitu. Ketika misalnya kami di sebuah media nasional di TV gitu, kami sedang membicarakan tentang kasus kekerasan seksual akne UGM yang kemudian interview itu naik cuma beberapa saat aja di YouTube, kemudian nggak lama kemudian hilang videonya. Itu kan sebetulnya sebuah refleksi bahwa ya bagaimanapun kita sedang mengadvokasi sebuah kasus gitu, ya kita pengen isunya itu tetap selalu ada dan semua orang bisa akses. Nah, PR-nya di situ, ya gimana sebuah tujuan ini bisa tercapai kalau orang aja mau mengakses itu nggak dikasih. Berarti kita sebagai informannya, kita juga harus menyadari bahwa kita perlu mencari cara yang tepat gitu, strategis, dengan ya ini kita masih ngulik juga sih yang paling efektif seperti apa gitu. Cuma bahasa jelas jadi salah satu hal yang jadi concern kita. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari Bu Mariana boleh dijawab. Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry. Oh iya, bagaimana jika kita itu sangat gencar mengkampanyekan kesetaraan, tetapi lingkungan kita toksik dan kurang mendukung, jadi tidak ada perempuan lain yang ikut mensupport? Kenyataannya memang begitu menurut saya. Jadi menjadi seorang aktivis dan jadi seorang feminis itu akan selalu sendirian ya menurut saya. Itu hal yang harus kita terima. Tapi bahwa di lingkungan toksik dan tidak mendukung itu adalah tantangan kita sendiri sebetulnya untuk bisa punya kemampuan bagaimana orang yang tadinya toksik itu menjadi justru bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena pengalaman saya memang banyak di antara teman-teman perempuan yang tadinya tidak setuju dan menganggap saya tuh galak, tukang protes, tukang kritik. Lama-lama ketika saya menjelaskan lebih pertemanan gitu ya, lebih duduk sambil ngopi gitu, sambil ngobrol-ngobrol santai, mereka baru bisa memahami bahwa sebetulnya yang mereka alami juga sama dengan banyak perempuan korban yang lain gitu. Dan itu bisa membuat mereka lebih bisa akhirnya lebih memandang kita lebih baik. Yang pertama sih sebetulnya jangan pernah kesel kalau digituin orang,
karena itu pasti kita akan digituin, tenang aja. Jadi biasa aja, santai. Yang kedua, pelan-pelan kita merangkul mereka-mereka yang justru membenci kita sebagai feminis. Jadi jangan pernah resisten dengan mereka, karena mereka adalah teman kita juga pada akhirnya. Kira-kira gitu ya. Maaf kalau panjang banget. Baik, terima kasih, Bu. Lalu ada pertanyaan kedua yang menurut saya cukup relevan di Indonesia ya. Bagaimana dari panelis, apakah ada saran untuk mempengaruhi lingkup paling kecil, yaitu keluarga, untuk paham bahwa kesetaraan gender dalam keluarga juga penting dengan sopan dan tanpa menyinggung? Mungkin kali ini boleh dari Kak Gusti Arirang dulu. Ya, sebentar, saya izin baca lagi pertanyaannya ya. Mempengaruhi lingkup paling kecil, yakni keluarga, untuk paham bahwa kesetaraan gender dalam keluarga juga penting dengan sopan tanpa menyinggung. Ini jujur aja saya nggak punya jawaban lain selain kita harus membuka ruang dialognya gitu. Dengan, lagi-lagi dengan bahasa yang bisa dipahami ya. Karena susah sekali kalau kita ngobrolin sesuatu yang bisa dibilang, kalau generasi sebelumnya menyebut ini progresif sekali. Gitu. Susah sekali untuk berdiskusi itu kalau kita menumpahkan aja secara letterlah di atas meja bersama mereka. Jadi yang pertama membuka ruang dialognya, tapi juga ya tadi lagi-lagi menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Yang sebetulnya PR besarnya ada di situ, gimana cara mencari caranya. Mungkin Mbak Arini punya jawaban yang lebih ini lagi. Mungkin boleh ya dari Kak Arindi. Oke, terima kasih Mbak Gusti Arirang dan Aina. Mungkin aku mau share aja pengalaman aku ya. Jujur, keluargaku itu cukup konservatif sebetulnya. Tapi akhir-akhir ini aku sudah melihat bahwa agak sedikit ada perubahan nih dalam pola pikir orang-orang yang ada di keluarga aku, terutama ibu aku sendiri. Kalau untuk aku mungkin strateginya gini, aku nggak tahu dengan orang tua kalian karena keluarga itu pasti berbeda-beda, tapi ibuku itu cukup tech savvy, dia suka banget main TikTok. Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang itu TikTok itu isinya macam-macam, dari yang lucu, yang serem-serem, sampai actually isinya pendidikan gitu. Nah, jadi sometimes yang dilakukan adalah sharing TikTok sama mama, kayak lihat deh gitu, kayak ini segala macam tentang kesetaraan, tapi yang memang approach-nya itu cocok buat emak-emak gitu, karena ibuku tuh beneran ibu-ibu yang suka joget-joget TikTok gitu, jadi kadang-kadang kan ada tuh yang joget-joget sambil ada informasinya gitu kan, jadi that's how I communicate with her, dan bagaimana caranya supaya dia bisa mengerti gitu, sebenarnya apa sih yang diperjuangkan dan dikerjain sama aku dan teman-teman gitu loh, dan juga perempuan yang sekarang sedang memperjuangkan hak-haknya gitu. Tapi memang harus pelan-pelan banget ya gitu, karena walaupun begitu pun kadang dia juga masih suka, ah ngapain sih, apalah segala macem, hidup tuh jadi susah gara-gara feminis gitu, kita jadi harus kerja gini-gini-gini segala macem gitulah gitu. Tapi harus tetap kita ajak ngomong lagi dengan bahasa yang dia bisa, dan juga dengan kalau bisa konten-konten ya, kayaknya lebih menarik gitu buat ibu-ibu sekarang, konten TikTok kah atau YouTube gitu, supaya lebih mudah untuk dicerna gitu sih. Oke, terima kasih Kak Arindi. Dari Bu Mariana, apakah mau menambahkan? Iya, saya mungkin adalah emak-emak kalian ya, karena usia saya 45, saya udah emak-emak loh. Tapi saya nggak punya anak, saya punya keponakan yang seusia kalian, dan keponakan saya sangat suka sama saya daripada sama ibunya. Jadi menurut saya sih keluarga tuh nggak harus dipahami kok. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri, jadi ibu, jadi bapak, tapi tunjukkan aja bahwa apa yang kita lakukan itu positif dan berguna buat diri kita sendiri. Kalaupun kita dipentang, ya anggap aja itu perbedaan pendapat di dalam keluarga. Pengalaman saya misalnya waktu saya masih remaja, ayah saya paling menentang kalau saya pulang malam, padahal saya sangat aktif kan dulu. Tapi begitu tahu, pada akhirnya di masa dewasa ketika saya sudah lulus, dan bapak saya malah membangga-banggakan saya di
keluarga besar gitu. Dan mereka baru bisa melihat hasilnya ketika kita sudah dewasa, lebih dewasa lagi. Kira-kira itu mungkin bisa kasih tipsnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan ini akan saya tujukan ke Bu Mariana dulu. Pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih PR paling urgent bagi permasalahan gender di Indonesia berdasarkan feminisme interseksional? PR paling urgent ya? Ya. Ini koneksi saya kayaknya agak jelek, saya matikan kamera nggak apa-apa ya. Yang paling urgent sebetulnya kita harus paham seluruh perbedaan yang ada di Indonesia, karena feminist intersectional itu kan kata kuncinya adalah perbedaan, difference. Kalau kita kenal apa yang disebut perbedaan, sekecil apapun, seribuan apapun perbedaan itu, maka kita akan dengan mudah membuat mapping kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita berikan kepada perempuan Indonesia. Misalnya Indonesia sendiri kan sebetulnya sangat-sangat interseksional ya, sangat beragam sekali itu, mulai agama, ras, segala-galanya, pendidikan, bahasa, situasi di daerah masing-masing. Nah, kalau kita memahami itu, dan kebetulan karena saya di Komnas Perempuan, kita punya kewajiban untuk pemahaman sampai seluas itu tentang gender di setiap wilayah, sehingga itu menjadi kata kunci yang harus kita pegang untuk kesetaraannya akan kita praktikkan di sana. Mungkin terlalu abstrak, tapi itu yang bisa saya sharing, karena memang sulit untuk lebih praktisnya gimana. Itu hanya bisa dialami kalau kita kerjakan, kita lakukan, kita rencanakan gitu. Pemahaman soal sesuatu yang berbeda dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bu. Nah, mungkin ini ada juga satu pertanyaan yang cukup, mungkin bisa dibilang cukup relatable dengan manusia apa perempuan-perempuan sekarang, di mana banyak perkataan bahwa harus nikah sebelum umur 25, lalu laki-laki itu kan imam, perkataannya harus diikuti, dan yang menanya ini merasa bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara membantah hal-hal tersebut, atau apalagi terutama sekarang banyak juga kasus perceraian di usia muda gitu. Jadi untuk bukan membantah, tapi mengembalikan argumen tersebut, bagaimana caranya untuk, oh enggak kok, perempuan itu harus nikah muda, laki-laki itu bukan harus selalu jadi imam yang perkataannya harus selalu dituruti. Mungkin dari Kak Arimi dulu. Thank you, Aina. Mungkin kalau buat aku sih simple ya. Pertama, ya kalau misalkan nyari pasangan yang sesuai aja lah values-nya gitu. Ya kalau misalkan udah nggak sesuai, apalagi ketika dia udah bilang, ya laki-laki itu, pokoknya ini sebenarnya salah satu, ini aku ya, salah satu deal breaker ketika aku pacaran sama orang, itu adalah ketika dia bilang, tapi laki-laki kan imam. Nah di situ aku udah kayak, bahaya nih, bye. Ini nggak boleh, karena tidak sesuai dengan apa yang aku percaya gitu. Kemudian juga misalnya pertanyaan, ah udah umur 25 nikah gitu. Nah ini aku to be honest juga gak jauh-jauh umurnya dari 25, udah di atas 25. Aku juga selalu ditanyain, kapan mau nikah, ini udah umur segini, kayak gitu kan. Aku selalu ngomong kayak, mendingan gue sendiri apa gue bareng tapi beranak gitu. Pasti itu yang aku balikan, karena memang benar gitu. Untuk, gak tahu ya, untuk aku mungkin aku juga terlalu muda untuk ngomong gini, tapi aku banyak melihat kenyataan di sekitar aku bahwa kayak banyak yang gak bahagia gitu loh dengan pernikahan yang sebetulnya ya bisa dibilang ya cukup terpaksa karena adanya pressure dari sekitar gitu. Jadi daripada terpaksa gitu ya dengan pernikahan tersebut, lebih baik ya bahagia either itu sendiri atau dengan orang lain, karena to be honest yang tahu apa yang bisa bikin kita bahagia kan kita sendiri gitu ya. Itu sih kalau misalkan aku. Thank you. Baik, terima kasih Kak Rindi. Mungkin dari Kak Gusti Arirang bisa menambahkan. Ya, yeah, thank you Aina. Kalau pertanyaannya adalah what is the closest thing that you can do? Ya, yeah, you keep doing it aja. Ya, kamu kasih pemahaman terus-menerus saja, sedikit-sedikit. Kalau udah mulai paham, kasih lebih lagi. Tapi kamu nggak, jangan kalau terus mendapati situasi seperti itu, jangan terus mundur.
karena tadi juga sepertinya sudah disampaikan ya, kalau nggak salah sama Mbak Bu Mariana tadi. Ya, kita nggak boleh gentar kalau memang tujuan besarnya kita tahu kemana, kita nggak boleh gentar. Kita harus badak aja, kasih aja, tapi lagi-lagi disesuaikan dengan cara-cara yang dia lebih paham. Aku pikir itu sih, you keep doing it. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan nih. Apa saja sih sesat pikir yang kerap ditemui oleh para speakers terkait gerakan feminisme dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin boleh dimulai dari Bu Mariana. Gimana? Kalimatnya agak bingung. Apa saja sesat pikir yang kerap ditemui oleh para speakers dalam upaya gerakan feminisme dan bagaimana cara mengatasinya? Sesat pikir ya, para speakers. Maksudnya tuh kalau para speakers ngomong feminis terus jadi ada cara berpikir yang sesat apa gimana ya? Enggak kan, jadi panelis-panelis ini kan memang berkecimpung secara langsung di dalam gerakan perempuan gitu. Apakah, apa saja sih sesat pikir yang sering ditemui dalam pergerakan tersebut? Yang tadi itu yang saya presentasikan, bahwa kita itu galak, emosional, terus perempuan yang di luar normatif lah ya. Sebetulnya kalau mau ditanya sesat pikir sih nggak harus kita jadi speakers aja, tapi dalam sehari-hari kita juga pasti banyak yang sesat pikir. Tapi kan kita nggak juga bisa ngejudge bahwa orang yang nggak ngerti feminis itu sesat pikir ya. Kita terima aja bahwa situasinya memang masih patriarkis, dan itu tugas kita untuk memperkenalkan feminisme mungkin dengan cara-cara masing-masing. Kalau tadi misalnya ditanya umur segini udah harus kawin, yang Mbak Arimbi sampaikan, kalau kita belajar teori feminis eksistensialis itu jelas bahwa perempuan itu harus punya konsep kebahagiaannya sendiri. Kalau dia belum menemukan itu, dia akan terbawa arus terus untuk terperangkap dalam ranjau-ranjau patriarki gitu. Kalau kita sudah tahu apa yang kita tahu soal kebahagiaan, sekalipun orang ngatain kita pelacur misalnya, kita nggak akan teragitasi. Kita akan berpikir bahwa ya itulah dunia patriarki, dan saya bertugas untuk menjadi bagian dari perjuangan perempuan gitu. Itu kalau belajar feminis eksistensialis keren banget. Mungkin zaman saya dulu ya, zaman sekarang mungkin udah beda ya. Tapi itu keren banget karena itu mengubah hidup saya 180 derajat menjadi saya sekarang, dan menjadi lebih bahagia sih belajar feminisme, karena di feminisme itu hanya mereka yang kenal siapa perempuan, yang lain tuh nggak kenal, hanya feminis yang bisa mengenalkan diri kita siapa dan mau apa kita hidup di dunia ini, di bumi ini gitu. Kalau di bulan nggak tahu ya. Kira-kira itu ya. Kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari Kak Arindi mau menambahkan? Sebetulnya yang sudah dibicarakan oleh Ibu Mariana udah oke banget sih sebetulnya. Mungkin Mbak Gusti ada yang mau ditambahkan. Thank you Mbak Arindi. Saya juga setuju sih kalau yang disampaikan Bu Mariana itu juga sudah menjawab. Tadi saya juga sempat di presentasi saya juga sempat ceritakan tentang adanya narasi soal fotografer perempuan kalau memang berklasifikasi ya tentu dia akan diajak. Itu juga salah satu sesat pikir yang muncul menurut saya. Itu. Selebihnya sudah dijelaskan dengan sangat baik tadi. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin balik ke pertanyaan-pertanyaan tadi di awal dan masih berkaitan bahwa bagaimana sih strategi terbaik, bahwa faktanya lawan diskusi yang cukup banyak adalah wanita sendiri yang sekarang ini belum sadar bahwa mereka ini tereksploitasi dan tidak sadar bahwa mereka dikekang itu, terutama ketika argumen ini sudah membawa agama. Mungkin dari Bu Mariana dulu. Iya, lawan kita sekarang perempuan juga ya. Tapi saya tuh ya pengalaman banyak berhadapan dengan emak-emak yang seperti yang kalian sampaikan tadi. Karena saya tahu betul bagaimana perempuan itu susah keluar dari
dari cara berpikir patriarki, dan mereka harus survive di dalamnya dengan cara harus mengikuti atau menurut dan patuh dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh budaya patriarki sejak kecil. Jadi sebetulnya mereka itu adalah itu mekanisme defensif mereka di budaya patriarki untuk diakui. Makanya mereka harus pakai pakaian tertentu yang kemudian orang akan bilang, ih cantik loh Bu kalau pakai pakaian itu gitu ya. Itu cara, itu mekanisme defensif mereka. Jadi kita sebetulnya tidak perlu marah. Kita anggap saja bahwa itu mereka adalah korban yang melihat bahwa tidak ada jalan lain selain cara itu. Menjadi orang yang sangat agamis, menjadi ibu yang memberi nasihat banyak soal ayat-ayat gitu ya. Saya tahulah ibu-ibu, teman-teman saya itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi bukan berarti mereka itu lawan kita juga, tapi mereka adalah bagian dari yang tidak bisa keluar dari budaya patriarki, karena itu cara mereka bertahan di dalam sana. Saya bilang sana karena saya udah di luar. Saya merasa saya udah di luar patriarki, dan kita harus terima bahwa setiap orang akhirnya memilih untuk tetap di dalam situ atau keluar. Gitu ya. Mungkin itu kira-kira dari saya. Terima kasih Bu Mariana atas jawabannya. Mungkin dari Kak Gusti boleh menambahkan? Ini lagi-lagi jawaban Bu Mariana bagus sekali. Saya ngikut, bukan ikut, saya setuju dengan itu. Dari Kak Arimbi, apakah mau menambahkan? Thank you Aina, makasih banget Ibu Mariana, bagus banget jawabannya. Mungkin untuk menambahkan sedikit, benar banget Ibu, itu memang apa ya, kita mau ngasih tahu bagaimanapun ke mereka, educating is one thing ya, tapi converting someone is another thing gitu. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan sebetulnya gitu. Dan ada juga sebetulnya beberapa orang yang mungkin terkurung ya di dalam sana karena memang sudah tidak ada pilihan, itu juga ada gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Arimbi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apakah feminisme mendukung adanya gender lainnya di luar pria dan wanita? Mungkin saya ingin izin menambahkan juga, menurut para panelis, apa saja sih kontribusi feminisme terhadap orang-orang yang gendernya ini non-normatif, terutama di Indonesia? Mungkin boleh dimulai dari Kak Gusti. Ya, thank you Aina. Saya pikir iya, karena feminisme bukan hanya tentang perempuan, tapi juga tentang perjuangan hak-hak kawan-kawan yang gender normatif, gender confirm. Baik, dari Kak Arimbi. Thank you, Aina. Pastinya feminisme sangat mendukung ya hak-hak semua orang yang ada di dunia ini, apapun itu gendernya gitu. Karena spektrum gender sendiri itu luas banget ya. Jadi kita juga harus aware dengan itu, dan kita harus support itu, dan juga mensupport hak-hak kita semua untuk hidup dengan damai dan sejahtera gitu, siapapun kita gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Kak Arimbi. Mungkin dari Bu Mariana. Ya, saya menunggu dipanggil. Ya, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa feminist intersectional adalah pendekatannya difference, perbedaan. Sehingga perbedaan apapun, kalau Anda nggak punya kaki sekalipun, nggak punya kuping, itu feminist akan menerima. Karena feminist itu justru melihat keunikan dari setiap orang di luar dari normativitas, di luar dari mainstreaming. Dan itulah yang kemudian harus diperjuangkan. Gerakan feminis selalu konsisten untuk melihat seseorang yang sangat unik dan paling berbeda, dan feminis akan memperjuangkan itu. Termasuk lingkungan hidup, ya, hewan, tumbuhan, itu ada ekofeminis namanya. Itu kita perjuangkan juga. Pokoknya belajar aja deh, pasti kalian sangat tertarik dan happy deh hidupnya. Percaya, mempromosikan feminis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi Q&A hari ini dan menandakan berakhirnya sesi Q&A pada hari ini.
Sebelum saya menutup pandang pertama pada hari ini, izinkan saya memberikan beberapa poin yang dapat saya simpulkan, yaitu dalam feminisme harus ada elimination of idealism dan fokus pada ide serta value, berpikir secara interseksional, harus berani membicarakan kesenjangan. Lalu, feminisme berasal dari sisterhood dan collective pain experience. Kita juga tidak boleh mengkapitalisme feminisme, harus menyadari privilege yang kita miliki, dan berikan suara bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Perempuan dan laki-laki saat ini tidak setara karena perempuan mengalami subordinasi, dan patriarki tidak hanya merugikan perempuan, namun juga laki-laki. Feminisme bukan hanya menjadi aktivis, tapi juga mengenai cara berpikir. Keterbatasan akses atas pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan dan ruang aman adalah beberapa faktor dari adanya kesenjangan. Memberikan kesempatan bagi perempuan merupakan langkah menuju kesetaraan gender. Namun terkadang karena adanya perbedaan kesempatan dan pandangan terjadi perpecahan dalam pergerakan perempuan. Dalam hal itu kita harus inklusif dalam memperjuangkan hak kita sebagai perempuan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Arim Biogasara, Ibu Mariana Amiruddin, dan Kak Gusti Arirang atas waktu yang telah disediakan untuk menjadi pembicara pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan antusias dalam diskusi panel hari ini. Akhir kata, saya Aina sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam berjalannya pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC untuk sesi penyerahan e-certificate dan foto bersama. Oke, terima kasih kepada Kak Arimbi, Ibu Mariana, dan Kak Gusti atas pemaparan materi mengenai pentingnya perjuangan untuk kesetaraan gender nih. Semoga teman-teman peserta bisa mendapatkan insight-insight juga sudut pandang yang baru mengenai topik yang baru juga yang baru aja dibahas. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Aina sebagai moderator yang telah membantu jalannya pemaparan materi pada diskusi panel pertama ini. Semoga Kakak terus menginspirasi teman-teman dimanapun apapun berada. Oke, namun sebelum melanjutkan rangkaian acara berikutnya, akan ada sesi penyerahan e-certificate dan foto bersama para speaker dan moderator. Oke, jadi pertama-tama penyerahan e-certificate kepada Kak Arimbi Yogasara. Oke, buat Kak Arimbi, kita akan foto bersama ya. Ya, sebentar. Kepada Kak Arimbi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Oke, dan selanjutnya kita lanjutkan ke penyerahan e-certificate kepada Ibu Mariana Amiruddin. Ibu Mariana bisa mungkin kita highlight untuk penyerahan e-certificate. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, penyerahan e-certificate kepada Kak Gusti Arirang. Buat Kak Gusti, dipersilakan untuk standby, kita akan foto bersama. Ya, sertifikatnya. Untuk operator, sertifikat Kak Gusti. Mohon maaf ya Kak, sebentar. Mungkin ada kesalahan teknis dari operator. Nah, oke. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin lanjut ke yang terakhir, kita penyerahan e-certificate kepada moderator kami, Kak Aina Tira. Silakan di spotlight. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Udah? Oke. Mungkin yang terakhir sebelum kita menutup panel ini, kita akan foto bersama peserta kali ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, dimanapun, boleh kalau mau siap-siap, boleh silakan on cam karena kita mau foto bersama nih. Boleh on cam.